Kemerdekaan Indonesia. Raya dan kemudian mengunggahnya ke media sosial. Tidak hanya itu, salah satu bocah ya, tersebut malah anak-anak yang kemudian mengubah secara efektif apa sebenarnya cara-cara dengan bahasa-bahasa. 88 tahun pemuda Indonesia berikrar untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga sumpah ini bukan kata-kata klise yang harus dihafal demi nilai sempurna di ujian PKN atau sejarah. Namun memang harus diresapi dan diaplikasikan nilai-nilainya dalam berkehidupan berbangsa di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejarah mencatat, sejak dibacakannya sumpah oleh Sugondo Joyo Puspito, ini terjadi perubahan pergerakan rakyat Indonesia dalam usaha meraih kemerdekaannya. Jika sebelumnya perlawanan melawan Belanda lebih kepada perang dalam usaha mempertahankan daerahnya, maka setelah Sumpah Sakti yang penulisannya menggunakan ejaan Van Opusen itu dibacakan, perlawanan berubah ke arah kolektif dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Semua faktor yang menjadi perbedaan dileburkan menjadi satu, diganti dengan pemuda Indonesia yang berbahasa, berbangsa, dan bertanah air satu. Indonesia akan berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi pelecut yang melesatkan persatuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jika pemuda masa lalu bisa menjadi pelecut perjuangan kemerdekaan Indonesia, lalu apa kabar pemuda masa kini Indonesia? Globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam lingkungan sosial pemuda Indonesia. Perilaku hedonisme dan westernisasi menjadi tren baru yang sedang terjadi di kalangan muda. Selain itu, seks bebas adalah teman baru di kalangan pemuda Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun BKKBN pada tahun 2014, sebanyak 46% remaja Indonesia berusia 15-19 tahun pernah melakukan seks bebas. Fakta ini memberikan pertanyaan besar kepada bangsa Indonesia. Kemanakah adat ketimuran yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia? Selain berperilaku kebarat-baratan, bahasa yang digunakan pemuda Indonesia juga mengalami perubahan. Paradigma pemuda yang menganggap bahasa asing lebih tinggi menjadikan bahasa Indonesia sedikit dianaktirikan. Contoh kecil lainnya adalah ketika ada seseorang pemuda yang menulis sesuatu berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan mengalami kesalahan penulisan, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk mengoreksinya. Sedangkan ketika hal yang sama terjadi pada bahasa Indonesia, jangankan membenarkan, tahu letak kesalahannya saja mungkin tidak. Padahal bukankah kita telah berjanji untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia? Jika perilaku ini terus dibiarkan, akan dibawa kemana negeri ini? Sudah saatnya kita merubah perilaku kita dan kembali ke sikap pemuda yang sebenarnya. Saya percaya, kita percaya bahwa perubahan yang besar adalah akumulasi dari perubahan-perubahan kecil. Oleh karena itu, perubahan dapat dimulai dari kita sendiri dengan menjadi seorang pemuda yang kritis dan peka terhadap kondisi negaranya. Hal tersebut merupakan sebagian kecil tentang perilaku pemuda masa kini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 10-20 tahun lagi, pemuda saat ini yang menentukan akan dibawa kemana negara Indonesia. Kita pun harus meningkatkan rasa toleransi dan menggugurkan berbagai bentuk perbedaan antar individu
dan yang paling penting adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan kita kepada bangsa sendiri. Bila pemudanya tak mau mencintai Ibu Pertiwi, lalu pemuda negara mana yang akan sudi melakukannya? Cintailah dulu, maka kau akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Selamat Dirgahayu yang ke-76 untuk Indonesia, semoga semakin berjaya dan semakin mantap. Warani nama teru. Saya Indonesia adalah semoga dimanfaatkan bulan tahun kelimpunan ini Indonesia bisa lepas dari pandemi COVID-19 dan saya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk saat selalu berpegang teguh bersatu padu untuk sama-sama kita berusaha membantu sesama dalam melawan pandemi COVID-19. Jangan ada perbedaan di antara kita. Kita satu. Jangan melihat pandangan yang berbeda-beda. Kita Indonesia, kita satu. Merdeka. Nuang sanari, kita dapat mata tagogo. Mendundung nipi, dohot manjunjung baringinna. Asal menaring gas dongan, dohot indah losok, meneruskan kemerdekaan, dohot tandap. Dirgahayu Indonesiaku, horas!